Mo. Ngajak mak Pak Sami. Nanti dari atas, dari arah Alas Roban ya, tujuannya ke timur. Nah, tepat di depan Balai Desa Mbelen. Ini kontainernya sampai ke pinggir ya itu. Nah, kalau dari belakang armadanya B9335 UIV. Oke, selamat siang menjelang sore. Izin mengabarkan ya, dari Plelen, depan Balai Desa Plelen, telah terjadi satu kecelakaan, satu unit kontainer PT San ya, di depan Balai Desa Plelen Batang, yang mana satu unit armada kontainer dari atas mengalami diduga remblong ya, terus menghantam satu unit mobil freight. Tepat di depan Om Son ini, satu mobil freightnya terseret ke depan, sampai ke depan ini, bekasnya masih ada. Setelah mobil freightnya lepas, armada kontainernya oleng dan terguling. Namun di sampingnya ada dua pengendara sepeda motor jenis Satria FU ikut tertimbun ataupun kejatuhan kontainer ya, terseret hingga dua pengendara meninggal di lokasi kejadian pagi tadi pukul 12:30 ya, Kamis hari ini, meninggal di lokasi. Untuk pengemudi kontainer sudah dibawa ke RSI Kendal dan inilah lagi dilakukan proses untuk kren ya ataupun derek dengan menggunakan dua kren karena harus dilakukan cepat. Di mana dua armada yang untuk freight sudah berada di pos jaga Alas Roban dan yang kontainer masih dilakukan proses evakuasi di depan toko Mandiri ya, tertutup itu karena melintang, menjadikan arus untuk ke timur Pantura merayap pelan ya. Dua kren ini sudah didatangkan dari Semarang ini untuk segera dilakukan proses evakuasi ya. Yang mana armada truk B9355 UIV akan mulai diangkat. Semoga tanpa kendala jalur bisa tetap jalan ya, tidak macet. Sony John BMC mengabarkan dari Plelen, Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Selamat siang. Medium Rawo Surabaya, Pak. Dati.
Dibuka aman ya, nggak ada apa-apa di bawahnya. Karena tadi yang ditakutkan ada apa yang di bawah peti kemasnya ya. Kalau muatannya campuran ini lidi-lidi apa ini ya? Kayak dupa itu, bukan sate dupa. Tapi dalam kanti. Apa muatannya? Apa ini Pak? Koyo biting apa sih Pak? Penjalin. Biting biasa. Untuk muatannya ini ya, di dalam karung itu kayak lidi bahan dupa. Itu sudah tadi Om Sony lihat ya, berat sekali ini sampai mau jebol keluar. Ini untuk yang sebelah kiri ya. Tuh, mulai diangkat ya, mau dipindahkan ke truk satunya.
Oke, selesai ya untuk proses evakuasi. Lanjut lihat armada freight sama motornya.